Teko-teko kebiasaan. Tak telepon ya. Halo, assalamualaikum. Halo. Nang di bro? Saya iki wis ida iki. Kafe apa bang jenenge? Iki lho ning Darbe Cafe. Daerah Manyar. Mau lak wis tak share lok sih, mosok kon gak ndelok rek. Oh iya. Cepetan tantane nih. Jok suwi. Yo, assalamualaikum. Yo wis, hati-hati. Waalaikumsalam. Biasaan rek iki. Sorry, Kak. Oh iya, Mas. Khabib. Iya, betul, Mas. ST ya. Oke, okay, siap. Terima kasih, Mas ya. Selamat malam. Iya. Selamat datang. Permisi. Pak, saya mau pesen dong. Boleh, boleh. Yang paling enak di Darbe ini apa? Kalau saya sih yang panas apa yang dingin nih? Yang dingin. Yang dingin. Kalau yang dingin ada ice cappuccino mungkin ya. Terus ada ice tea, terus ya macam-macam lah. Paham ya, Pak Saman, Pak. Kayak sing duwe warung. Amin. Ya tugas kita kan melayani ya. Biar ya, apa namanya? Sufisamane chicken beef udah. Boleh, enak semua sih, Mas. Ini apa namanya? Termasuk yang spesial lah. Benar-benar ya. Monggo. Atau mau kopi? Buat pembukaan iki, wah, paling enak STI. Saya pikir tadi mau macam-macam. Boleh. Nanti saja ya. Selanjutnya. Iya. Siap. Oke. Okay. Pembukaan ini. Pembukaan dulu ya. Iya. Baik. Okay. Itu aja. Iya. Oke. Okay. Silakan nanti aja. Biar okay. Kita antar. Oke, siap. Ya. Terima kasih. Iya. Sorry, Mas. Aku terlambat ya. Oh, lu. Biasaan kon iki. Bro, dokumen-dokumen ngene lho, Mas. Lah kon gayo opo go dokumen-dokumen cak ngene wae kae. Iku lho, Mas. Mbok yo kampusku iki lagi ono problem ngono lho aku nang kampusku. Mbok. Dadi ono keterkaitane mbek dokumen kependudukan. Wis kon gak usah nggae ngene-ngene saiki yo. Saiki kon ono TikTok kan ning HP-mu? Ono. Iku bukaan. Aja gawe ndelok joget-jogetan ae. Opo maneh? Bukaan jenenge TikTok-e ku swargaloka.sby. Opo iku emang iki? Iku ono tentang informasi kependudukan lho. Oh iya, Mas. Iya. Tapi ono joget-joget iki. Titi. Kayak semacam serius teman-teman nah iki Swarga Loka iki semacam koyo media platformnya di Dukcapil tapi pembawaannya sing fun gitu. Oh, sing fun. Jadi dibawakan untuk masyarakat iku ben gak tegang-tegang banget. Iya kan biasanya pemerintahan kan koyo kesane pegang ngono wes. Koyo adire yo. Iya. Wah, keren. Wes saiki bukaan TikTokmu, deloken swargaloka.sby yo. Iku ning kono ana informasi soal IKD. Si. Aja ngomong kon IKD opo? Kon karo IKD ya? Ngerti ku mek IKN iku sing rame nang sosmed iku opo? Opo IKN? Ikan. Yo kae lo sing nang Kalimantan lho, Mas. Oh, IKN ibu kota negara. Yo, oke, siap. IKD iku bro, singkatan dari opo? Identitas Kependudukan Digital. Si. Aku tahu tapi lali kan baru pisan to makane duwe sosmed iku digawe ndelok informasi-informasi sing menarik ono kabeh iku Android iPhone ono bro ono yo ono kabeh wis ta sik tak golekane ning kono iku IKD iku yo isine iku awakmu ono pertama KTP digital terus ono kartu keluarga. Keluarga itu bawa kuono ke? Yo kau ono lah. Masuk mana? Aku tak berarti. Yo yo lah. Kau asik rek. Keluarga sih ngono nih gue nih. Iku muto, KTP muto. Wah. Termasuk kependudukan ambil awakmu. Ngono ya. Terus ono kis. Kis kau? Nah. Kudu lah. Kis ku kartu Indonesia Sehat. Semacam BPJS. Oh iya, berarti. Es lagi buka awal iku mau swargaloka.sby ku ake informasi-informasi menarik ya bro. Berarti mari ki enake aktivasi KD ya mas yola nandi iku mas cara ya bro sing pertama kau nisok ninggone MPP Siola Siola, oke, paham terus sing kedua saiki ono jenenge SPP iku... Oh sing gaya bayar kuliah ya? Kudu terus apa? SPP ku sing gaya bayar sekolah. Oh iya paham kalah kudu iku SPP ku Sentral Pelayanan Publik. Iku anyar. Si, aku ngerti berita ya, sing wingi diresmino Pak Eri gak sih? Betul. Sing ndi ku? Sing ning gone iki lho,
Wonogiri. Wonogiri. Wono promo. Kalah Joyoboyo TIJ. Oh, TIJ. TIJ. Jadi ning TIJ iku terminal iku lho Joyoboyo iku. Iya, iya, sing biasane Surabaya bus iku. Betul iku. Oke, oke. Iku ngurus ning kono iso. Terus sing ketiga nek nggone kelurahan. Kelurahan. Sampai RT RW ngono iso gak, Mas? Ngerti ya, kok ono alat ya, bro. Kau lo, niku yo. Tapi lo dicatat manual nih. Yo kalah. Di telepon no pusat. Tapi lo zaman kapan nih Terus hari gue nosing ke papat yo. Minggu ini kantor kecamatan. Oh kecamatan, oh tidak lah. Kok gampang lah tak urus sih. Yo, tak ono waktu. Iki sih ngurusi berkas sih. Iyo, oh cuk gowongin nih ini guys pun di sini. Rumi betawes, mau kocok nabi aku bilang tahun bro. Iya, nanti wah sorry. Ya usah. Iya, yes, ojo lari diurus lho. Yo, Mas, IKD tadi itu apa sih, Mas? Sebentar. Masnya ini kocok. Kakar, bro. Ini lho, Mas. Saya kan rencananya nih ya. Iya. Ini kan udah dekat musim apa? Lebaran. Hey, sorry, Mas. Aku potong dulu ya. Ya, boleh. Aku boleh. Tadi kayak mendengar suaranya Masnya ini kayak bukan orang Jawa. Kok bisa paham bahasa kita? Nah, di bawah ini kan ada translate-nya ya, Mas. Oh, ya. Iya. Kita nah, masih tambah di sini. Iya. Betul. Nah, jadi Mas ya, aku tuh rencananya pengen mudik ke Palembang nih. Oke. Nah, terus kebetulan nih Mas ya, saya tuh naik pesawat. Uh-huh. Nah, terus itu kan pasti di pas check-in itu harus nunjukin KTP tuh, Mas. Itu, nah, itu gimana itu? Masnya udah install KTP belum? Belum sih, Mas. Nah, itu diurus dulu, Mas. Aktivasi IKD dulu. Nanti setelah aktivasi IKD akan muncul kayak KTP digital gitu loh, Mas. Oh, jadi gitu. KTP-nya Masnya yang fisik enggak usah dikeluarin, nunjukin di HP-nya aja langsung. Mas sama yang itu ngomong aja. Oh, butuh napa? Oh, spot ono minimal. Oh, iya tak spotin. Nomor sama yang mau butuh kuota, Mas. Hah? Butuh kuota? Speak Javanese. Enggak ngerti, Mas, aku. Enggak tahu. Enggak ngerti aku, Mas. Orang mana sampai? Aku tuh orang Palembang, Mas. Palembang ya waduh, ya. Jauh banget, Mas. Iya. Yeah. Kesini ngapain, Mas? Gue pempek nyari cindu kesini, Mas. Aku Mas nyari cindu. Ini loh temanku minta pempek aja. Pempek. Aku lebih suka kapal selam. Hati-hati, Mas. Hati-hati, Mas. Selamat yang enak, duduk yang enak. Enak kok kan, kok. Duduk yang enak. Coba sih, coba sih. Ya, aku bisa. Ya, soalnya. Janganlah, punya saya. Sorry. Loh, Ustano sama oh iya, Ustano Mas. Oh, atas nama Kak Ivan. Oke. Okay. Oh, iya. Lah, bu muter-muter Mas sampai kono. Oh, tadi di sono soalnya tadi di panggil enggak kedengeran ada. Lama. Mas, coba. Yo Mas. Sama itu ngomong kan. Aku haus loh, Mas. Yo enggak gitu juga, Mas. Masnya kan bawa pas minuman juga. Udah habis, Mas. Pesan lagi, nanti aku bayar. Ya udah. Makasih ya, Mas. Iya. Cepetan, nanti aku instalin. Oke, Mas. Aku tak wisi dulu, aku kebelet ya. Waduh, yaudah, ya udah deh. Yuk, cepet ya. Mas. Ya ada apa, Mas? Aku tadi dengar dari situ ya. Kata nih naik pesawat tuh bisa pakai apa KTP elektronik? KTP digital. Oh, KTP digital. Dan aku mau di pakai kereta. Heeh. Itu bisa enggak pakai KTP itu? Sama digital. Aja bisa, Mas. Bisa. Valid. Valid. Paham okay. Jawa kan? Paham, aku Jawa Tengah. Oh, siap. Bisa, Mas. Iso. Saged. Berarti bisa ya, lu? Sari. Ya, ambil. Soko gubeng lu scan KTP digital. Bisa. Soko gubeng scan-e nggae KTP digital iso. Oke. Wes gak usah kuatir, Mas. Saiki sampean gak usah ribet-ribet ngetok dompet lah, engko sing borong dompete kesaut umum lah, kok kecopet lah. Timbangane ngono rawan ya, entar nang HP beli noset ngene lho. Langsung buka KTP digital. Iya. Aku cokoy arek iki, Mas. Aku dikandani ngono, aku tertarik langsung. Mari ini aku nang kelurahan. Kelurahan di Jambangan kene. Oh iya, cedek. Aduh, iki manyar, Bro. Oh iya sih. Kok ae wis? Yo mau nang Jambangan sih tapi. Iya. Yo wis. Ngelak tok, Mas. Aku wis akeh ning kono, Mas. Kanca dhewe. Iya. Aku yo ngelak, Mas. Ora tau mbek iki. Oh, monggo. Ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Wis, Mas. Sampe gak kerja to. Gimana? Kita kan. Loh, iki. Cuman, Mas. Yes. Sorry Mas, gagu Mas. Selanjutnya gagu Mas. Nah, praktis kan? Makanya aktivasi lagi sekarang juga. Mas, oh, bro. Parah hari ini. Mari coba jeding mau. Sorry yo.